Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua penghasilan sampingan yang pastinya bikin cuan. Ini tuh penghasilannya online guys, jadi tuh gak perlu modal besar. Maksudnya tuh kayak gak perlu blek gitu ya, kita ngemodal misalkan 5 juta, 10 juta dan lain-lain. Ini tuh bisnis tanpa modal, bisa dibilang bisnis juga bisa dibilang enggak sih guys, karena ini tuh bener-bener dilakukan secara online semua gitu. Nah yang pertama aku tuh ngerekomendasiin bisnis dropship. Jadi dropship itu kan metode yang digunakan gitu ya untuk jualan online tanpa stok barang, dan kalian tuh gak usah kayak ribet packing, kemudian ribet bungkus barang untuk pengiriman, gak usah. Jadi kalian tuh cuman memasarkan doang guys. Nah contohnya itu aku biasanya ngedropship tuh dari Shopee, dan itu tuh bener-bener kayak efektif banget loh guys. Kita tuh nge-share doang, ya kita sih cuman banyak-banyakin relasi aja, jadi kayak nge-share di WA, di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Dan sistem dropship ini juga benar-benar berkembang pesat banget, karena ada beberapa aplikasi juga sekarang yang sudah mendukung kita-kita yang pengen ngedropship gitu loh guys. Nah contohnya aku biasanya ngedropship tuh pakai Shopee gitu ya, dan ini adalah beberapa hasil dropshipan aku. Jadi contohnya tuh gini guys, ini tuh aku ngedropship barang ini tuh alamat pengirimannya kan ke atas nama ini ya guys. Terus kalian bisa lihat fakturnya itu pengirim, nah rincian pengirimannya itu Idapar itu adalah nama toko aku. Jadi nanti tuh kalau misalnya kita order, walaupun kita kirimnya ke atas nama orang ini, tapi kan sebenarnya ini dari Bata Official Store ya. Jadi sebenarnya pengirimnya itu kan Bata, tapi yang tadi dilihat di faktur itu Idapar. Nah, Idapar itu adalah nama toko aku gitu guys. Jadi buat teman-teman yang pengen ngedropship, nanti tuh sistemnya seperti itu. Aku udah pernah buatkan cara ngedropship ya guys, dengan simple banget gitu loh. Jadi caranya seperti apa itu ada di video aku sebelumnya gitu. Dan kalian juga harus tahu keuntungan ngedropship tuh bisa dilakukan di mana aja gitu loh. Jadi kita cuman modalnya tuh handphone doang sama kuota, nggak usah pakai modal duit dan lain-lain gitu loh guys. Dan yang paling penting itu aku bilang tadi, relasinya aja guys dibanyakin. Jadi kayak pelanggan-pelanggan setianya gitu loh. Jadi kita tuh cuman nge-share doang produk-produk yang ada di Shopee, tapi sekarang udah banyak banget produk-produk yang aplikasi-aplikasi yang mendukung ya. Contohnya tuh kayak Jakmall, kemudian ada aplikasi Tokped, Lazada dan lain-lain. Mereka juga sekarang sudah bisa di dropship kan gitu loh. Apalagi kalau misalkan Jakmall itu katanya barang-barangnya itu kayak barang-barang yang yang lebih murah katanya. Jadi tuh kayak bisa beli dengan banyak barang, nanti harganya bisa diturunkan, seperti itulah. Pokoknya tuh kayak barang-barang grosiran gitu loh kalau di Jakmall. Kalian bisa cek aja untuk aplikasi Jakmall, karena itu salah satu aplikasi yang mendukung untuk teman-teman yang mau ngedropship. Pokoknya tuh sekarang banyak banget deh, kalian bisa search aja mengenai pendropshipan. Jadi dropship udah banyak banget metode-metode yang pendukungnya gitu, kayak misalkan aplikasi-aplikasi lain yang bisa mendukung kalian untuk ngedropship. Terus kalau misalkan mau jualan barang juga bisa, kayak misalkan kalau kalian punya barangnya dimasukin ke Shopee, itu juga jatuhnya bisa jualan online juga, dan itu bisa menjadi salah satu penghasilan online kalian. Tapi guys, selain di Shopee, kalian juga bisa di Tokopedia, kemudian di Lazada dan lain-lain. Itu bebas banget, terserah produk apa yang mau kalian jual dan produk apa yang mau kalian share. Itu benar-benar bisa ambil di mana aja. Jadi itu kayak kita nggak usah belanja jauh, misalkan ke Tanah Abang lah, atau misalkan ke pusat perbelanjaan, pasar-pasar gitulah, misalnya yang jual grosiran. Gak usah, kalian bisa langsung ngedropship dari Shopee atau dari marketplace gitu loh. Dan itu tuh barangnya kan udah ada foto-fotonya tuh, difasilitasikan oleh para pedagang. Jadi kita cuman tinggal share-share fotonya doang guys. Jadi menurut aku ini tuh kayak benar-benar lumayan efektif banget buat cari sampingan online atau cari cuan online. Terus yang kedua itu
adalah kalian bisa jadi YouTuber, guys. Nah, aku mau spill penghasilan aku. Kalau penghasilan dropshipper aku nggak bisa spill ya, karena itu tuh kayak jatuhnya ngerinciinnya satu-satu gitu, karena dan penghasilannya juga paling satu orderan itu aku up 20.000 atau misalkan 15.000 gitu. Tapi untuk penghasilan cuan online yang kedua ini aku bisa spill untuk nominal penghasilannya. Kita masuk dulu ya ke sini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, jadi nama channelnya itu adalah Idapar, dan ini tuh kalian bisa subscribe ya teman-teman. Dan info apa sih yang aku share di YouTube ini gitu loh. Nah, ini beberapa info yang aku share. Sebenarnya yang aku share itu lebih ke kayak tutorial-tutorial cara cari cuan online, kemudian cara apa ya, pokoknya itu lebih ke tutorial-tutorial gitu loh guys. Kalau misalkan kalian pengen tahu video-video yang aku share video apa, bisa langsung aja subscribe di channel YouTube aku. Kemudian aku mau spill penghasilannya ya, supaya kalian bisa dapat gambaran atau kalian bisa tahu juga gitu lah, ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu loh. Nah, ini loh, ini adalah konten-konten yang aku share bulan ini ya guys. Jadi bukan bulan semuanya, ini cuman bulan ini doang. Nah, penghasilannya itu estimasinya 1.798, lumayan lah ya untuk penghasilan bulanan ini. Dan di sini tuh total ini adalah yang biru-biru ini judul-judul yang aku share. Jadi ini adalah judul-judul video yang aku posting enggak di bulan ini doang. Sebenarnya videonya udah ada bulan-bulan berikutnya, tapi masih banyak yang nonton, makanya masih ada penghasilannya di bulan ini. Jadi ini kayak viewsnya, nih viewsnya kalian bisa lihat. Kemudian di sini watch time, jadi tuh kayak apa tuh penontonnya gitulah. Viewers aku tuh nonton berapa gitu loh jamnya. Kemudian yang sebelah sini adalah subscribernya. Nah, terus yang ujung ini adalah nominal atau rupiah dari masing-masing video yang aku share. Sebenarnya sih masing-masing video yang di-share masih dikit-dikit ya guys, kayak cuman dapat 200.000, dapat 100.000 gitu. Ada yang dapat 53.000, ada yang 7.000. Jadi benar-benar random banget, tergantung viewers dari masing-masing video yang aku share gitu loh. Tapi kalian jangan salah ya, kalau misalkan kita mau posting YouTube gini tuh, kalau udah bermitra dengan YouTube dan udah ada Google AdSense itu enak banget. Jadi semua video yang kita share itu bakalan berubah menjadi rupiah kayak gini nih, yang ujung nih yang ini nih, your estimated revenue, apa tuh ya, nggak tahu lah, pokoknya estimasi penghasilan aja lah. Nah, ini tuh kayak semua video yang aku posting itu bakalan berubah jadi rupiah guys. Jadi makanya buat teman-teman yang baru banget gabung dengan YouTube itu, kalian semangat ya, karena kalau misalkan udah bermitra itu kalian nggak bakalan kecewa, nggak bakalan nyesel juga, karena sesuai aja gitu loh dengan apa yang kita posting, apa yang kita kerjakan ya, membuahkan hasil juga loh. Dan lumayan banget, kita tiap bulan bisa gajian loh dari YouTube. Dan kalian juga harus tahu, penghasilan dari YouTube tuh tiap bulannya aku pribadi itu tuh kayak selalu naik gitu loh guys. Jadi tiap bulannya tuh bakalan naik terus, karena kan semakin banyak video yang diupload, jadi penghasilannya bakalan terus ada gitu. Nah, itu ya untuk penghasilan cuan online yang kedua. Next, yang ketiga itu adalah affiliate marketing guys. Jadi buat teman-teman sekarang kan udah booming banget nih Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, bahkan ada Amazon affiliate guys. Jadi tuh buat teman-teman yang sudah bergabung di affiliate, pasti kalian menikmati hasil komisi-komisi yang kalian kerjain gitu. Jadi aku mau spill juga nih Shopee affiliate. Aku udah bergabung sih di Shopee affiliate udah lumayan juga ya. Buat teman-teman yang bergabung di Shopee affiliate, kalian pasti tahu ya kan. Jadi di Shopee affiliate itu kalian tuh nge-share link doang, nanti tuh bakalan dapet komisi gitu-gitu loh.
Nih kalau misalkan pengen tahu komisinya itu yang seperti apa, jadi tuh kayak ini adalah hasil-hasil link-link yang di-share gitu. Kalian bisa cek misal nih, ini adalah orang-orang yang beli dari link aku. Nah, estimasi komisinya itu 3.000-an gitu loh. Terus selain itu juga misal nih ada Madoff Promil, ini komisinya 1.400. Ini tuh yang beli bukan aku. Jadi yang beli itu yang klik link aku kemudian dia beli produknya. Terus misalkan ini juga speaker nih, komisinya berapa ya? 2.248 nih. Jadi pokoknya tuh kayak gitu-gitu loh. Tapi menurut aku komisi di Shopee Affiliate itu lumayan guys. Jadi walaupun misalkan cuman sebulan dapat 100.000, dapat 200.000 itu kan lumayan banget. Cuman sharing-sharing doang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pengen cari penghasilan online, kalian bisa banget milih beberapa metode yang tadi aku share, di antaranya ada dropship, kemudian ada jadi YouTuber, ada jadi affiliate marketing juga. Ini tuh semua benar-benar menghasilkan duit guys, karena aku sendiri ya udah mengalami penghasilannya, maksudnya udah merasakan, udah menikmati penghasilan-penghasilan dari hasil sharing-sharing. Kayak kalau affiliate marketing kan sharing-sharing ya, Shopee affiliate, terus YouTube ya hasil konten tuh dapat duit, memang beneran cair ke rekening gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cari sampingan yang tanpa modal gede atau misalkan gak usah langsung blek gitu 7 juta, 5 juta dan lain-lain, kalian bisa banget cari sampingan yang kayak gini nih, cari sampingan online kayak gini. Ini tuh bisa dikerjain oleh ibu rumah tangga, oleh pelajar dan lain-lain, karena tidak memakan waktu banyak guys, gak menyita waktu banyak. Jadi buat teman-teman yang mau cari sampingan bisa banget pakai metode-metode yang tadi aku share. Oke guys, itu dia video dari aku hari ini, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video, bye-bye.